Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U16 2024. Berada di grup A, Garuda Muda menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. 3 poin pertama didapat saat Indonesia menghadapi Singapura. Skuad asuhan Nova Arianto itu menang dengan skor 3-0. Kemudian dilanjutkan dengan laga melawan Filipina. Timnas Indonesia berhasil membobol pertahanan Filipina sebanyak 3 kali tanpa balas dalam laga tersebut. Putu Panji CS menyudahi babak grup dengan menggilas Laos 6-1. Hasil ini membuat Indonesia menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala AFF U16. Selanjutnya, tim asuhan Nova Arianto itu akan berhadapan dengan Australia di semifinal Piala AFF U16 2024. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Senin 1 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.